Baik, kita akan melakukan paradox simulator untuk Blaze menggunakan skill 3 ini. Blaze taruh di tengah-tengah ini, ada bulut-bulutan. Terus bisa taruh hibiscus di mana saja, yang penting kena Blaze. Gua taruh di sini aja. Nah, ntar pas ini ada dua musuh nyampe di blok sini, ntar jalanin skill Blaze. Di saat segini lah ya. Kena semua, mantap. Ya gitulah. Kita melakukan itu sebanyak 4 kali. Jadi ya harus dipantengin terus ini. Udah nyalain skillnya, aduh kelamaan ini. Oke, masih bisa ini. Ya, masih bisa. Ya, sekitaran-sekitaran segitulah ya. Masih bisa. Siap-siap nyalain skill lagi. Belum ya. Yap, skill ini. Ya, tinggal satu kali lagi. Siap lagi. Dan selesai. Mission accomplished. 感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す。